Tribunus KPU Maluku sebar kerangka hukum pemilu melalui diseminasi undang-undang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku menyebarluaskan informasi kerangka hukum pemilu lewat dialog diseminasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Teknis dan Humas Almudatsir Sangaji usai diseminasi Undang-Undang Pemilu di Hotel Grand Avira Kamis 6 Oktober 2022. Menurutnya, partisipasi seluruh unsur sangat dibutuhkan untuk penyebaran informasi kepemiluan seluas-luasnya hingga ke daerah yang sulit terjangkau. Untuk itu, bukan hanya partai politik yang mengemban tugas dan fungsi dimaksud, pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga punya tanggung jawab yang sama. Dijelaskannya, prosedur penyelenggara tahapan pemilu masih sama. Hanya saja putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi kategori partai politik. Undang-undang pemilu yang diberlakukan di pemilu 2019 masih sama dengan Pesta Demokrasi 2024 mendatang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengalami perubahan sedikit pun. Pantauan Tribun.com, agenda diseminasi peraturan perundang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 melibatkan beragam OKP, organisasi kemahasiswaan, partai politik, dan unsur pers. Kepada partai politik peserta pemilu, pers, OKP, dan LSM, ini sebagai satu upaya kami menyebarluaskan informasi kerangka hukum pemilu kepada masyarakat. Jadi harapan kami, peserta pada kegiatan ini dapat menyebarluaskan kembali ya, informasi yang diperoleh melalui diseminasi peraturan penyelenggaraan pemilu yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Karena pemilu itu adalah satu ajang pesta demokrasi, tentu saja butuh partisipasi dan pelibatan dari semua kelompok masyarakat. Bukan saja peserta pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, tapi juga adalah pers sebagai pilar keempat demokrasi, ya, apalagi OKP dan LSM sebagai representasi dari sikap partisipasi masyarakat. Jadi harapan kami ini bisa dikembangkan ya setelah kegiatan diseminasi ini. Dan pemilu itu ditandai oleh internasional sebagai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.